Hari ini 32 tahun yang lalu seorang bintang Hollywood sekaligus Putri Monaco wafat. Selengkapnya dalam Today's History. ...14 September 1982, Putri Grace Kelly meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan mobil. Ia meninggal di usia 52 tahun. Grace Kelly adalah bintang Hollywood dengan bayaran tertinggi di masanya. Perannya dalam film The Country Girl mengantarkannya menjadi aktris terbaik Piala Oscar. Tahun 1956, Grace dinikahi Pangeran Rainier III dari Monaco dan berhenti berakting. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Pada tanggal 13 September, Grace mengemudi bersama putri bungsunya, Stephanie, di daerah pegunungan Monte Carlo. Ia dikabarkan terserang stroke dan kehilangan kendali atas mobilnya yang terjun ke bawah gunung. Stephanie yang saat itu berusia 17 tahun selamat, sementara Grace Kelly meninggal pada hari berikutnya. Kematian Putri Monaco ini ditangisi oleh jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Grace Kelly. Grace Kelly. The endless beauty. Benar sekali. Very poised. Benar sekali. Dan dia sangat into fashion. Kalau kita bisa mengingat kembali waktu Kate Middleton menikah, baju nikahnya sebenarnya terinspirasi dari baju nikahnya Grace Kelly. Kita bisa melihat similarity, kesamaannya di sini, tapi berbeda di bagian atasnya, bagian lehernya aja. Oh. So stunning yet very ya. Grace. Benar-benar sekali. Very nice. Tapi idaman semua perempuan nih, untuk menikah dengan gaun seperti itu gimana? Bener kan? Iya, iya kan? Bener. Ada. Kok speechless? Bener. Tapi, oh ya sudahlah. Jangan dibahas. Oke ya. Kok jangan dibahas? Kenapa mahal? Jangan dibahas.